Rutin pekerjaan staf yang menjaga sebuah kios terganggu apabila sebuah penapis udara dicuri oleh individu di sebuah pasaraya di Puncak Alam, Selangor pada pagi Jumaat. Pengurus kios tersebut memaklumkan kejadian yang berlaku kira-kira pukul 8.38 minit pagi Jumaat dirakam menerusi kamera litar tertutup di kios berkenaan ketika dua pekerjanya masih belum berada di lokasi kejadian. Menurutnya, suspek yang ketika itu memakai topi keledar pada asalnya cuba mengumpil kabinet di premis tersebut namun gagal. Sementara itu, Muhammad Ashrafi berkata nilai kerugian akibat kecurian penapis udara tersebut adalah bernilai RM3,200. Malah katanya, kejadian melibatkan kecurian barangan elektrik tersebut turut berlaku pada 3 bulan lalu dengan melibatkan kos kerugian sebanyak RM2,300.